Design pertama, design pertama saya adalah bawah tabur. Saya nak, bila saya buka tudung ni, saya nak letak kristal tu, saya terfikir macam mana saya nak letak paling minima. Kenapa dia perlu letak minima kristal? Nak letak tudung paling minima sebab kristal mahal. Dan saya tengok, bila saya tengok tudung, kalau prinsip saya ataupun pemahaman saya, kalau bentuk scarf, dia mesti ada border di sini. Dia ada border dia mungkin lebih kurang dalam 5 cm. Tengok 5 cm kan. Okey, saya buat border 5 cm. Saya guna pemaris, saya guna, saya bukan designer, saya ukurlah. Okey, 5 cm, saya cuba letak. Nak jarak antara ni pula, saya terfikir kalau ini 5 cm, antara ni 10 cm. Saya letak sebiji. Saya susun tangan dulu. Saya letak lagi sebiji. Saya susun sebiji-sebiji ya. Bila letak ni kan, sampai penuh macam ni, dia mesti ada satu fokus. Orang bila tengok tudung, orang nampak tudung tu adalah kristal penuh, nampak penuh. Okey, bila nampak penuh, ada wow dia. Wow dia ni sinilah wow dia. Terapatkan sikit jarakkan 5 cm antara benda ni. Itulah rekaan pertama saya. Okay, of course, masa saya first start jual bawah eksklusif tu kan, bawah tabur tu, waktu tu tak silap saya, harga masih RM50 lagi. So, memang tudung yang sangat mampu milik. Jadi, untuk kita reach kepada customer yang baru nak berjinak-jinak, yang baru nak kenal jenama bawah eksklusif, bawah tabur ni lah yang kita kedepankan. So, orang kata tak kenal maka tak cerita. Jadi, bila dia start pakai bawal tabur tu, dia rasa selesa. Daripada situlah mereka akan upgrade, upgrade dan upgrade. Pengalaman saya sendiri, sewaktu bila pandemik tu, bila saya sendiri keluar live, dalam live menjual kepada pelanggan, pelanggan yang sebelum ni hanya beli 500 ke bawah, tapi bila saya perkenalkan, saya tunjukkan keindahan produk yang lebih mahal, daripada situ dia dah terus pakai design premium. Dan bawal tabur ni, macam saya katalah, itulah daya penarik kepada mereka yang mula-mula nak kenal BE. Saya sendiri pun suka bawal tabur untuk pakai harian, untuk buat exercise kan. Sebab dia benda yang simple tapi still nampak kelas, minimalist, less is more. At first saya beli bawal tabur, first saya beli untuk anak saya. Alright. So daripada saya beli anak saya, saya tengok anak saya pakai lawa dan saya berikan juga pada staff saya. Saya hadiahkan kepada staff saya bawal tabur. Puan pakai, Puan Izzah pakai, Puan duduk di kedai, saya buat di rumah. Saya buat sendiri benda ni. Saya di rumah, saya hantar pagi, saya hantar Puan pergi ke arkit. Waktu kita sewa kit dengan sewa yang tertunggak. Macam kenal dulu Akil persona, Akil persona, boys music dekat dia nak Akil persona. Tapi Akil persona tu dah tak ada, kita dah tepat dekat that boosted standard. Ada macam ni lah bentuk Akil dulu dulu tu. Kita orang punya apa? Boys music. Tapi ni kedai lain Tapi dia punya suasana tu sama macam sini. Bila pakai, ada orang tanya. Bila ada orang tanya, kita bukan terus nak menjual. Bila orang tanya, ini benda kita kata mahal. Test market. Kita memang niat nak menjual. Betul, kita niat nak menjual benda tu. Kalau kita nak, sebetul-betul kita nak jual, kita perlu jual dengan harga RM45. Waktu itulah. Kalau RM45, waktu itu terlampau mahal. Paling mahal tudung pun waktu tu RM30. Kita letak masa tu RM28. Dekat akhirnya orang nak kurang. Orang nak minta kurang. Bila orang nak minta kurang, kita letak harga RM28 tu taklah mahal, taklah murah. Memang dah mahal kalau dah RM30 ni. Macam ni. Waktu zaman 98. Tapi sebenarnya kos tu lebih lagi.
kita jual RM25. Dapatlah untung sikit RM25. Alhamdulillah, boleh jual RM25 tapi dengan untung yang tipis. Tapi permintaan dia makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Sampai satu tahap saya tak mampu nak buat. Kejap je benda tu, tempoh tak lama pun. Bawah tabu ni sangat laris. Maksud dia tak menang tangan nak buat. Permintaan tu lebih tinggi daripada kemampuan saya. Dan supaya saya kena ambil pekerja lah untuk bantu saya buat benda ni. Mendapat sambutan sampai sekarang. Sampai sekarang bawah tabu. Walaupun saya dah terminate, saya dah upgrade benda ni. Jadi lebih baik lagi lah. Kita dah ada jenama, kita dah ada apa semua. Masih laku lah. Alhamdulillah. Itulah nilai yang pertama saya. Kenapa tercetus ni macam tu. Ni bertahan sebab design yang simple. Okey, kita boleh pakai bila-bila waktu ataupun senang cerita sebagai basahan, nak pergi kerja ke, nak pergi pasar ke, tak kisah. Sebab apa? Designnya simple, lepas tu dia evergreen. Dia tak ketinggalan zaman. Ha, so zaman mana-mana pun dia akan pakai bawal. So bawal tabu ni kira simple, lepas tu dia ada bertahtakan Swarovski. Dia memang buat kita macam confident. Dia lebih percaya diri. Ha. Bawah tabur memang ada kelasnya tersendiri. Sebab memang kebanyakan pelanggan-pelanggan memang mencari koleksi tudung yang sangat simple. Okey, saya ada pengalaman semasa bekerja di bawah SDC Kuala Lumpur. Bila ada kat situ kan kawasan tu pun ramai. Jadi kat situ ada balai polis, klinik. So, badan beruniform ni datang untuk mencari bawah tabur mengikut warna uniform diorang. Jadi, bila saya tanya, boleh ke pakai bawah yang ada kristal semasa bekerja, diorang kata memang tak boleh. Tapi, diorang akan pakai tudung tu, kristalnya di dalam dan yang di dalam tu dekat luar. Jadi, maksudnya tudung tu ada dua fungsi. Bila diorang tak bertugas, tudung tu diorang akan bawa kristal tu keluar lah. Ha, di dalam macam tu. Saya memulakan perniagaan. Saya mula perniagaan ni, saya berdasarkan pengalaman 7 tahun saya bekerja dalam bidang tekstil ni. Dan saya terpaksalah berniaga dalam bidang yang sama. Itulah yang saya tahu, itulah pengalaman saya nak mula berniaga. Dan adalah sedikit simpanan saya. Waktu tu RM25,000 saya laburkan untuk buat bisnes pertama saya lah. Permulaan saya mula di Lorong Tengku Daman, dari Bazar Ramadan, Pasar Malam. Saya jual apa tau? Saya jual kain plekat, kain batik, kelekung, tudung. Itulah benda-benda yang saya ada pengetahuan sikit dari pengalaman kerja. Di sinilah ya, di sinilah bermulanya jenama Bawal Eksklusif. Bawal setelah ini datang ke Jalan Tuanku Abdul Rahman ya. Yang ini kita panggil Lorong Tuanku Abdul Rahman ya. Ini ialah tapak pasar malam untuk setiap hari Sabtu. Di tapak inilah ya untuk permulaan jenama Bawal Eksklusif. Saya memasang ya jual payung untuk saya berteduh untuk untuk memulakan perniagaan setiap hari Sabtu ya. Dan ya, barang-barang ya ataupun tudung-tudung, stok-stok ya, segala payung, segala hanya, segala stok-stok tudung ya, saya akan tolak sendiri ya menggunakan troli. Dan pada ketika itu sedang mengandung. Bila awal permulaan tu dengan modal RM25,000 tu, kita menjual di Jalan Tengku Daman benda yang sama dengan pesaing-pesaing lain. Pesaing di Jalan Tengku Daman ni sangat hebat. Kerana pesainglah menjadikan saya siapa hari ini. Pengalaman saya bekerja di Singapura selama 5 tahun. Saya dah jumpa dah kristal Swarovski tu. Dijual di distributor Arab Street. Dalam bentuk paket. Dalam satu paket tu dia ada 1,440 pieces.
dia ada kristal SS10 warna putih. Dia hanya jual saja tahu benda tu. Dia jual tapi dia tak ajar macam mana untuk pasang. Benda tu saya dah tahu sebenarnya. Saya balik bekerja di sini. Bila saya teringat balik saya nak cari sesuatu, saya ingat kristal Swarovski. Kristal Swarovski. Aplikasi dekat fabric tu orang tak tahu macam mana. Tapi saya tahu benda tu dan saya simpan. Saya tak tahu pun yang benda tu satu hari nanti akan menjadi sebagai bahan utama dalam produk saya. Ini dulu dekat sini kita apa display patung, ada design baru kan? Ya betul. Sini kita tempat gantung-gantung duduk. Ini bersama. Ini punya kita masih ada lagi. Baru gantung kat sini duduk. Ya Allah, kaunter lama pun ada lagi. Cermin ada lagi untuk customer. Kaunter pun ada lagi. Kenangan. Ina berapa tahun duduk sini, Ina? Sembilan tahun ada? 9 tahun. Hari ada office kat sini. Lepas tu sebelahnya surau kan? Lepas tu kita dah tutup jadi kaunter kat sini. Tengok tu. Bawa eksklusif. Nampak tak ada lagi? Ada. Tuh. Oh, apa? Banyak saya dah nampak bawal akan pergi lebih jauh. Nampak kristal Swarovski yang mahal. Nampak benda tu tak ada orang buat lagi. Itulah tercetusnya saya nak letak Swarovski atas kain bawal yang berkualiti tinggi. Yang terbaik yang orang boleh pakai, yang sedap, yang selesa. Bila orang pakai, orang akan minta lagi adalah kain bawal dari Jepun. Saya beli hanya 4 paket dulu. Tahu modal saya RM25,000 yang saya buat perniagaan permulaan tu dah habis dah sebenarnya. Adalah sikit barang kemas isteri saya. Saya gadai. Saya pergi beli kristal 4 paket tu, saya bawa balik. Saya beli tudung bawah tu 20 helai. Balik dari Singapura malam tu juga saya tak sabar saya nak buat. Iron on pun saya beli. Waktu saya mula buat tudung bawah tu, masa tu saya dah berkahwin. Perniagaan saya hampir tutup dah sebenarnya. Dan saya terpaksa nak tak nak, hidup tak hidup, mati tak mati. Inilah peluang saya yang terakhir. Nak buat tudung bawah menggunakan kristal Swarovski. Masa tu tak ada orang buat. Saya seorang dan saya tahu benda tu. Kejayaan terbesar ya yang saya dapat kongsikan adalah bahawa eksklusif telah memasuki Malaysia Book of Records. Itu di antara kenangan yang paling saya bangga, di mana syarikat bahawa eksklusif merupakan satu syarikat. Foundernya adalah orang kita sendiri, orang Islam kita sendiri. So itu yang paling saya banggakan lah. Cakap pergi mana-mana, walaupun you pakai bawah tahu, itu pun dah nampak lawa, shining apa semua kan. So macam saya, macam bawah tabur, saya suka beli bagi pada staff, bagi pada teacher-teacher. Saya suka macam tu. Sebab dia cantik betul. Walaupun dia sekarang jadi bawah legend 100, tapi still rasa macam walaupun 100 cantik. Saya tertarik dengan bawal merak. Waktu tu arwah mama suka beli sutera. So bila pergi situ tengok, bawal eksklusif ni cantiknya, kata kan. Mula tak tahu tu bawal eksklusif juga, shining cantik. So waktu tertarik dengan dia punya bawal apa merak tu kan. Terus ambil 5. Okey, tender 5 terus ambil kali yang berbeza. Tu mama kata tak bazir duit ke, tapi tak apa ma. Sebab dia tahan. Lepas tu, alhamdulillah sampai sekarang batu dia tak pernah jatuh dan still shining. Ini lah kata
kata 25 tahun yang saya nak bercerita ni, 25 tahun permulaan story Bawal Eksklusif. Macam mana tercetusnya Bawal Eksklusif? Saya bila bersaing, kita bersaing, kita ambil produk tudung ke apa ke, kita ambil dari supplier, kita jual di kawasan yang sama, berarti kita bersaing harga. Saya tak boleh macam tu berniaga. Saya terpaksa macam fikirlah, buatlah sesuatu di luar kotak. Kita kena mesti cari produk sendiri. Barang itu kita buat sendiri, kita keluarkan sendiri, kita jual sendiri, kita kontrol harga sendiri. Faham? Faham maksud dia? Apa jadi macam Bawal Eksklusif? Ada orang boleh bersaing harga? Tak ada. Sampai hari ini. Walaupun ada peniru, saya tak nak barang tu sama dengan orang. Tak nak barang tu orang mudah tiru. Nak barang tu orang pakai dari sekarang sampai bila-bila. Apa produk dia? Kenapa Bawal? Okey. Cuma, okey, bila saya nak buat jenama, saya nak buat jenama. Jenama ni, untuk jadikan satu jenama, perkataan tu mudah disebut, mudah diingat, dan nak bagi kontroversi ataupun konflik, kita kena letak double meaning. Maksud double meaning ni apa? Bawal. Bawal tu dah ada. Bawal tu dah ada. Okey, nak bila kita tengok balik kepada logo, logo takkan saya nak letak orang pakai tudung, orang pakai selendang ataupun apa. Kita dah sebut Bawal, kenapa kita tak boleh letak ikan bawal? Kenapa soalan tadi, kenapa eksklusif? Kan saya dah cakap, saya nak harga tu saya pegang eksklusif, tak ada orang boleh buat, tak ada orang boleh tiru, tak ada orang boleh ikut. Keunikan tu kita buat sampai orang tak boleh tiru. Betul tak? Sampai hari ni Bawal Eksklusif memang ada peniru, tapi tak ada orang boleh tiru 100%. Sebiji tak dan ada. Sebab tu kita panggil Bawal Eksklusif. Sangat obses lah pada media sosial. Kenapa saya kata obses? Saya sangat suka pada media sosial. Dari zaman bila saya mula berniaga tahun 98, 10 tahun saya berniaga baru ada media sosial. Zaman Friendster, Messenger, MySpace. Saya adalah belajar-belajar komputer, belajar-belajar sikit-sikit, dan saya tahulah benda tu. Dan saya platform saya menjual barang dalam talian adalah adalah melalui Facebook. Dan saya suruh puan yang bawa benda tu dalam Facebook. Saya ajar nak buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, buat ni. Saya ajar dia untuk gunakan media sosial sebenarnya. Saya di belakang. Saya tunjukkan dia. Ya, media sosial ni memang sangat membantulah. Waktu saya nak perkenalkan produk saya lebih luas pada media cetak. Media cetak waktu tu sangat gah. Satu majalah tu untuk kita publish satu muka surat tu, bayaran dia paling-paling murah satu muka surat dalam sembilan dalam tu, harga dia RM45,000. Kita nak publish barang kita dalam media cetak ataupun media apa-apa media yang selain media sosial ni, kos dia sangat tinggi. Bila datangnya media sosial, kita boleh gunakan media sosial. Contoh macam waktu zaman Facebook ya, yang boleh kita tunjuk barang kita dalam media sosial. Itu adalah percuma. Dan benda tu advantage dan on the spot dapat hasil. Contoh kita publish satu produk, sekejap lagi orang akan tanya. Media sosial ni satu benda yang on the spot, segera dapat hasil. Percuma lagi, sangat berbaloi. Sampailah mula-mula 2008, Facebook, kita guna Facebook. Dan saya yang handle Facebook tu, dan saya menyamar jadi Puan Haliza. Puan Haliza jaga kedai, saya buat online jaga jual dalam Facebook, dan saya menyamar jadi Puan ke apa ke. Boleh je benda tu, orang tak tahu pun. Dalam media sosial boleh menyamar kan.
orang dah tahu marketing tu kita buat semua. Semua benda tu percuma. Sangat bagus. Lepas tu datanglah Instagram. Datanglah macam-macam lah sampai sekarang. Sampai ke zaman TikTok sampai tak terkejar nak buat. Dan benda tu saya tak. Saya ikut tapi saya ambil tahu saja. Kita dah ada team, biarlah team handle benda tu. Marketing sekarang ni dah macam satu beyond ke depan tau. Macam you all punya marketing dah super. So you all team marketing sangat bagus untuk set up untuk semua tu yang apa menyebabkan kita yang Kak Nona customer ni rasa macam proud. So Kak Nona macam satu pembaharuan yang Kak Nona rasa macam bagus. Kak Nona rasa macam appreciate lah. You punya visual sebelum tu macam kita macam macam Kak Nona customer macam ya apa tu? Design sama-sama sikit-sikit kan. Macam sikit-sikit macam apa tu? Esok nak tengok lagi. Esok nak tengok lagi. Ah macam tu. Macam kita pun macam jantung pun berdar nak tengok design apa ni keluar. Nampak dekat Instagram. So lepas tu rasa macam macam menarik, boleh nak try. Lepas tu pergi website, beli masa tu bawal tabur lagi, beli yang colour paling basic, hitam, putih dan biru tua. Dengan BE tu, bila datang sini, staff semua okey-okey, semua baik. Layanan yang sangat bagus. Lepas tu memang apa, selalu bagi pandangan, tudung mana okey, design yang mana okey. So that kita pun kadang-kadang rasa nak pilih macam ni. Tapi bila dia kata, oh kalau design ni macam ni, colour ni matching dengan ni, colour ni matching dengan ni. So macam rasa macam seronok membeli, seronok cuci-cuci mata. Okey, pencapaian tertinggi kepada bawa eksklusif sendiri, saya lebih kepada perasaan pribadi saya lah. Bila tahun 2015, kami tu, saya dan Puan Aliza dijemput ke Swarovski Austria. Sebenarnya benda tu saya dah pendam lama. Saya pendam sampai 2015 dijemput ke sana. Alhamdulillah. Bila dapat satu jemputan ke Austria ni, Swarovski yang jemput. Kita nak tahu macam mana proses pembuatan Swarovski. Dari tahun 2000 lah kita menggunakan Swarovski. Sampai 2015 saya pendam perasaan saya untuk pergi ke Austria. Impian saya nak beli crystal direct daripada Swarovski. Sebelum 2010, kita beli barang Swarovski ni dengan distributor dekat Singapura. Kita tak direct dengan Swarovski. Kaya jugalah supplier tu dengan pembelian saya. Sampailah Swarovski datang, siapa di Malaysia ni yang menggunakan crystal Swarovski. Tiba-tiba Swarovski datang jumpa dengan bawa eksklusif. Satu benda yang orang panggil kecil dapat tangan niru kami tadahkan. Itu penyampaian. Itulah ada satu penyampaian yang sangat memberasangkan lah. Dan sejak daripada 2010 dan seterusnya, bawa eksklusif meningkat naik. Puan pun pernah mengeluarkan hasrat yang sama untuk pergi ke Asia. Saya cakap, biarlah kita buat yang terbaik. Buat ni benda yang bersungguh-sungguh. Sampai orang datang cari kita. Kita jangan cari orang. Itu prinsip kita. 15 tahun saya pendam. Bila benda yang kita pendam ni tiba-tiba datang yang apa yang kita nak, apa rasa? Itulah pencapaian terbaik saya. Saya rasa bagi diri saya. Saya buat janji, kita buat yang kerja yang terbaik. Kita tak mengharapkan pujian orang. Kita tak mengharapkan apa-apa. Biarlah orang cari kita. Biarlah orang cari kita. Dan benda tu terjadi pada tahun 2015. Okey, ni nama ni saya dah bangunkan daripada zero lah. Maksudnya benda tu daripada tak ada, saya dah bangunkan.
bukan nak membangga diri. Kita membangun jenama ni, saya ambil masa bertahun-tahun untuk jadi jenama tu segah ke saya nak cakap. Tak sekukuh ke apa ke, saya tak boleh nak bagi satu apa word. Negara lain kenapa boleh ada jenama? Macam Paris, dia keluar Chanel, Gucci lah, apa macam France keluar, Swiss dia keluar Bailey lah. Dari jenama yang gah ni semua datang dari barat, dari luar negara. Handbag, kasut, mana jenama tempatan kita? Jenama anak tempatan kita yang untuk kita bagi sokongan, bagi dorongan, bagi satu macam nak dibanggakan jenama tempatan kita yang setanding kualiti je dengan antarabangsa. Jadi saya minta sokongan semualah untuk sokonglah jenama ini, jenama tempatan yang saya sebut sebagai bertaraf antarabangsa. Kenapa bertaraf antarabangsa? Saya sendiri dah duduk semeja dengan jenama-jenama hebat yang sebut saya sebut tadi. Identiti kita, identiti Malaysia, ini produk dari Malaysia. Jenama bawal. Sebab apa kita saya pakai perkataan bawal dengan eksklusif tu? Saya gabung Malaywork dengan English, perkataan English. Where perkahwinan satu perkataan tu mengantarabangsakan satu-satu jenama. Universiti lah yang banyak support company daripada kecil sampai besar. Jadi saya nak cakap terima kasihlah dekat BE Lovers. Sebabkan diorang daripada saya kecil sampai sekarang, saya dah besar, buat eksklusif makin besar. Saya macam besar sama-sama dengan buat eksklusif. Dan ni semua daripada support BE Lovers ni. Kata-kata untuk staff, saya nak ucapkan terima kasih sebab telah berkhidmat dengan buat eksklusif. Disebabkan staff tak majulah company ni. Disebabkan pertolongan diorang, diorang telah menolong mak ayah saya juga, meringankan beban diorang. Jadi terima kasih kepada staff dan eksklusif. Jangan pernah berhenti berinovasi. Jangan pernah berhenti berusaha untuk keunggulan. Bersama-sama kita boleh mencapai apa saja yang kita impikan.